If only we could fly. To the Matthews Bridge. Can you feel it? A digital generation. Mungkin tak banyak yang kenal dengan FC St. Pauli, sebuah klub sepak bola yang berasal dari kota Hamburg, Jerman. Bahkan musim lalu, klub yang mempunyai julukan The Buccaneers ini harus kembali terdegradasi dari ketatnya persaingan kompetisi teratas Liga Jerman. Klub ini bahkan lebih terkenal dengan kebudayaan punk dan nasionalisnya yang terkenal ekstrim. Itu terbukti dari lambang tengkorak yang sering muncul setiap pertandingan home St. Pauli. Little black submarines operator, please put me back on the line. Namun baru-baru ini klub tersebut menjadi pembicaraan banyak orang imbas dari promo peluncuran seragam barunya. This is wrecking my mind. Ya, promo tersebut begitu keren dengan visualisasi seperti campuran lumpur dan cat yang mengotori seragam seorang model yang mengenakan seragam putih baru St. Pauli. I should have seen it glow, but everybody knows that a broken heart. Semoga saja prestasi St. Pauli bisa sementereng promo jersey terbaru mereka dan bisa tampil kembali di pentas Bundesliga 2 musim mendatang.